menganugerahkan 10 hari awal bulan Zulhijjah yang mulia dengan penuh keazami dan niat hendak mengerja amal soleh serta taat kepadanya, taat kepada Allah dak. Kerana hari dan bulan di sisi Allah ada kelebihan dan kemuliaan sebahagiannya ke atas yang lain. Allah buat macam itulah. Nah, ada bulan yang mulia, lebih mulia. Begitu juga Allah jadikan 10 hari awal bulan Zulhijjah mulia berbanding dengan beberapa bulan yang lain. Kalau kita tiap dengan bulan Ramadan, ya, dia lebih bulan Ramadan lah. Ada orang duk tanya katanya, lepas tu duk gesur supaya amal soleh tu macam mana kalau nak tiap dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan hak tu hak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat pertama bulan Zulhijjah tahun 1443 Hijrah, saya sedia khetah lapai keping kepada kita. Lebih kurang lapai keping. Bertajuknya Mutiara Amalan Soleh di 10 awal Zulhijjah. Jadi sempena dengan kita berada di hari awal bulan Zulhijjah pada tahun ini, mengikut hak prakat cula Raja Menteri lah. Lalu turut Mekah kemarin lagi satu Zulhijjah. Jadi alhamdulillah, saya baca ni sekadar masa yang sekira apa ni, seperti biasa lebih kurang 15 minit sampai 20 minit. Lepas tu hak lebih pada tu kita klik baca sendirilah. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia rahmat dan nikmat dari Allah yang menganugerahkan 10 hari awal bulan Zulhijjah yang mulia dengan penuh keazami dan niat hendak mengerja amal soleh serta taat kepadanya. Taat kepada Allah dak. Kerana hari dan bulan di sisi Allah ada kelebihan dan kemuliaan sebahagiannya ke atas yang lain. Allah buat macam itulah. Nah, ada bulan yang mulia, lebih mulia. Begitu juga Allah jadikan 10 hari awal bulan Zulhijjah mulia berbanding dengan beberapa bulan yang lain. Kalau kita tiap dengan bulan Ramadan, ya, dia lebih bulan Ramadan lah. Ada orang duk tanya katanya, lepas tu duk gesur supaya amal soleh tu macam mana kalau nak tiap dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan hak tu hak cerak dah, bulan yang paling mulia sekali sebab adanya Lailatul Qadr. Tapi bulan Zulhijjah adanya hari Arafah. Nah, kerana di dalamnya, dalam bulan Zulhijjah ni ada beberapa amalan dan kelebihan seperti hari Arafah, puasa sunat, ibadat haji, hari raya Aidil Adha, perhimpunan solat sunat hari raya, sedekah, amal kurban, pembahagian daging kurban kepada fakir miskin, ada hubungi silaturrahim di antara kaum kerabat. Ini semua tu adalah amal-amal yang digesor supaya kita melakukannya. Siapa sebut ni? Iaitunya Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, juzuk yang kedua muka 460. Demikian juga hari Jumaat. Lepas kita pun duduk di hari Jumaat. Lepas tu minggu depan pula. Ni hak sebut minggu depan lah. Minggu depan ni hari Arafah. Hari Jumaat. Masya Allah. Mulia lagi. Nah. Demikian juga hari Jumaat dimuliai Allah dalam tempoh seminggu. Dimuliai 10 malam akhir bulan Ramadan dengan Lailatul Qadar dan sebagainya. Ini nak ayat katanya dengan secara umumnya ada hari dan malam masa yang Allah beri kelebihan kepada sekalian hambanya. Di antara sebab-sebab Allah memilih dan mengagungkan 10 hari awal bulan Zulhijjah ini kerana ia adalah musim untuk setiap orang hamba menzahirkan ketaatan. Pencuang wela lagu tu lah tak? Dengan mengerja amalan soleh memenuhi ruang kosong. Jangan wiada pasal rugi-rugi masa, lara, buat benda-benda pasal tak pakai. Jangan wiada dalam awal bulan Zulhijjah ni. Lepas tu menampung yang kurang, mengganti yang luput dan berharap semoga diangkat darajatnya di sisi Allah serta mendapat rahmat darinya.
Kelebihnya 10 hari awal bulan Zulhijjah ini terdapat dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quranul Karim yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajr wa layalin 'ashr. Suratul Fajr ayat 1 dan 2. Maksudnya demi waktu fajar. Ini waktu fajar, waktu kita duduk sekarang ni dah ni. Waktu subuh. Waktu fajar ni bukan arti waktu habis subuh matahari nak naik dah. Fajar, fajar artinya fajar sadiq. Iaitunya masuknya waktu subuh dan malam yang 10. Gapo yang mempunyai kelebihan di sisi Allah. Para ulama ni ada alik bawah ni dah. Kebanyakan ulama mengatakan bahawa malam yang 10 itu ialah hari dan malam di bulan Zulhijjah. Ini siapa kata? Tafsir Ibn Kathir, juzuk 8, muka 390 dan tafsir Al-Baghawi. Juzuk 5, muka seterusnya, bukan buka tak. Muka 379. Dan Lataiful Ma'arif bagi Ibn Rajab Al-Hambali, muka 298. Dan juga dinamakan hari-hari yang termaklum fi ayamin ma'lumatin, ani tu hari raya di dalam suratul hajj, iaitu hari-hari yang sudah diketahui oleh semua orang Islam bahawa hari itu adalah hari kebesaran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Suratul Hajj 28. Maksudnya supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka serta memperingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Ini bagi orang yang buat haji ni, masya-Allah, duyung-duyung lah ni. Ni awal bulan Zulhijjah sampai ke akhir buat haji. Orang pakak duyung-duyung pakak pergi Mekah. Kalau tengok tawaf hari-hari ni ni, masya Allah, penuh orang tawaf. Orang pergi buat umrah. Nah, pada belum pada nak pergi buat haji ni, buat umrah dulu. Buat umrah-umrah. Siapa dekat dengan hari Arafah, iaitunya hari belum pada tu, iaitunya hari yang kelapai. Nah, maka orang pun pakat mula buat haji. Kita akan boleh tengok kesatuan umat Islam, orang seluruh dunia. Pakat pergi duduk di satu tempat. Lambang pun lambang yang sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pakat talbiyah belakang. Ini menunjuk katanya kesatuan umat Islam yang tu herayak dalam Quran. Kerana pengurniaannya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak. Untuk apa tu? Untuk dijadikan korban. Tak ada orang lapar dan tak ada makan ni dalam musim haji. Dia tanya, boleh makan? Daging banyak. Dan makan ni banyak, masya Allah. Dengan yang demikian, Tuhan katanya, makanlah kamu dari daging binatang-binatang kurban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin. Alhamdulillah. Kita pergi baca sikit lagi. Masa setengah dah habis. Dalam hal ini, didapati hadis Nabi SAW diceritakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sabda Rasulullah SAW, ma min ayyamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Hadis sahih dicerita ataupun dihipung oleh Abu Dawud, kitab Al-Siyam bab yang ke-91 fi sawmil ashri, nombor hadis 2438. Maksudnya, tidak ada hari masa yang mana amalan soleh sangat dikasihi di sisi Allah lebih daripada dari hari-hari ini. Ha, ini maknanya 10 hari mula-mula dalam bulan Zulhijjah ni Allah Ta'ala sangat kasih orang yang buat amalan, iaitunya 10 hari awal bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun berjihad di jalan Allah. Ha, ini sahabat tanya hak tinggi selalu dah. Nabi jawab, baginda menjawab, walaupun berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya untuk berperang dan berkorban tubuh badannya, harta bendanya, dan dia tidak kembali lagi kepada keluarganya. Maknanya pergi mati dalam medan perang. Ah tu kira tanya sudyot manusia tu. Lepas tu orang hak tak ada perang, tak ada gapo, hak buat amal. Pas hidup kita ni anak hari bukan ada perang. Nak kena buat amal, rajin buat amal. Maka
jangan kita lupa amalan-amalan yang pasang kita boleh buat, kita jangan lepas peluang sama sekali. Nah, jadi saya nak baca hak mana ni? Tengok dah. Sebab ya kalau dah baca lagi pun maknanya benar-benar yang kita boleh ambil faedah. Ah, tak apalah saya hubung dah. Dari ayat dan hadis tersebut kita dapati bahawa menunai amalan soleh di 10 hari awal bulan ini lebih utama daripada bulan-bulan yang lain. Kecuali bulan Ramadan lah. Nah, hak tu hak sudyat bulan Ramadan tengah hari tengah malam. Kerana pahalanya berganda sama ada amalan fardu maupun amalan sunat. Ini Fathul Bari ni. Nah, bagi Ibn Rajab juzuk yang ke-9 muka 15. Begitulah juga amalan-amalan lain seperti puasa. Ha tu, kita puasa. Wallahu alam lah, saya setakat ni saya tak temu lagi dalil hak royak katanya Nabi puasa 9 hari. Tak temu lagi. Nah, siapa-siapa temu dah tolong-tolong royak, tapi kalau nak tanya kita buat soalan, puasa tu amalan sunat, itu amalan soleh tak? Ya, amalan soleh. Termasuk di dalam hadis yang Nabi katanya amalan soleh. Tapi cok cong puasa 9 hari turuk-turuk tu wallahu alam, hak ni saya tak tahu. Sebab tu kita ambil peluang, kalau siapa yang nak puasa 9 hari sekali dengan hari Arafah selalu, ha puasa tak ada gapo. Siapa nak puasa hari Senin, hari Khamis, alhamdulillah. Boleh dah, kurang-kurangnya dalam seminggu tu boleh 2 hari. Lepas tu pergi puasa hari Arafah, iaitu hari Jumaat minggu depan ni, iaitu hari Arafah. Ha tu jadi kita ambil peluang. Nah, wallahu alam lah, hak ni setakat mana puasa tu saya tak temu lagi dalil. Lepas tu gitu juga, iaitu puasa dah baca Al-Quran, zikir, doa, memohon kebaikan dari Allah, berbakti kepada dua ibu bapa, menghubungi silaturahim, menunai hajat sesama manusia, ziarah pesakit, mengikuti jenazah ke kubur. Lepas tu berbuat baik dengan jiran, memberi makan ni, membuat sesuatu yang berfaedah dan lain-lain lagi. Banyak. Ikut lautan nak beri contoh gapo, semua kebaikan digalak supaya kita buat banyak di dalam awal bulan Zulhijjah. Jadi ada di sininya 44 faedah. Ha, inilah saya gaya katanya panjangnya ketah ni lapai muka. Nah, lapai muka nak boleh sudah tulis ni guna masa juga. Tapi nak ayat katanya marilah kita pakat-pakat baca sendiri lah gapo yang ada 1, 2, 3 siapa ke muka akhir sekali, iaitunya yang ke-44. Tu. Saya pun nak baca sikit, cuba tengok muka sutai sekali. Tak baca 1, 2, 3 tapi baca 44. Tengok akhir sekali. Isteri, anak-anak adalah amanah di atas bahu kita. Seperti mana tersebut dalam sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 2409 dan Muslim 1829. Maksudnya apa? Setiap orang dari kalangan kamu bertanggungjawab dan setiap orang akan disoal tentang tanggungjawabnya. Ini saya lakuh selalu. Lepas tu kita klik pergi baca sendiri. 1 sampai 44. Nah, 44 ni saya telah baca. Maka hendaklah kita bersungguh hati dalam mendidik anak-anak supaya mereka mendapat kelebihan 10 hari ini. Maknanya klik kepada keluarga kita lah, diri kita, anak kita, isteri kita. Lepas tu memberi galak ke supaya mereka taat kepada Allah, melatih mereka supaya beramal dengan kelebihan sebelum tiba masa, supaya mereka bersiap sedia. Ni nak ayat katanya nene lagi belum pada sampai bulan Zulhijjah. Dalam ni ni dalam tulisan ni maknanya kita kecek tangteh bulan Zulkaedah lagi. Katanya apabila sampai bulan Zulhijjah pakatlah mari menjadi sungguh dak. Dan kita menjadi contoh teladan kepada mereka dalam hal kebesaran hari-hari tersebut. Ngebuklah peluang ke masa, beramallah dengan amalan baik sebelum tamat masanya. Semoga Allah memberi taufik kepada kita dan orang-orang Islam dalam merebut peluang kebaikan ini dan membantu kita untuk mengingatinya, bersyukur kepadanya dan mengelokkan amal ibadat kepadanya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Itulah lebih kurang dah apa yang saya sedia kepada kita. Lepas tu insyaAllah minggu depan ni pagi hari Jumaat ada kertas keping lagi yang saya buat siap dah nak bagi kepada kita, iaitunya sehari dalam hidup seorang Muslim di hari Arafah. Ha, tu. Jadi 24 je ataupun sehari
orang yang hidup dalam satu hari-hari Arafah belum pada dia nak beraya tu, gapo retik yang sepatutnya kita amal, kita buat, kita patah lagi. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.